Thank <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas jawaban salamnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, hidayah dan inayahnya kita masih bisa merasakan kenikmatan hidup kenikmatan sehat, kenikmatan panjang umur, serta kenikmatan iman. Sehingga pada malam hari ini kita masih bisa bertemu kembali di mata kuliah Bapak yaitu matematika diskrit. Minggu kemarin kita telah melakukan presentasi untuk mahasiswa yang Bapak kasih tugas. Untuk malam ini ini materi terakhir yaitu tentang tri atau pohon. Tri atau pohon dalam grab ya. Di sini Bapak kasih Anda tugas mandiri untuk mencari materi tentang tri atau pohon. Baiklah bisa Anda lihat di layar. Sudah kelihatan belum materi yang Bapak share? Sudah Pak. Oke. Okay. Ya ini sebenarnya pertemuan 13, tapi karena pertemuan 12 kemarin kita presentasi, jadi kita buka materi kemarin di pertemuan ini. Jadi topik bahasan dalam belajar matematika diskrit itu ada delapan yang Bapak sampaikan. Yang pertama teori himpunan, dulu kita sudah belajar tentang fungsi, relasi, kombinatorik, pengertian graph, isomorfik, dan pewarnaan graph. Yang kemarin sempat ada presentasinya. Untuk yang terakhir delapan yaitu pohon atau tree, ini Anda ada tugas mandiri yaitu buatlah resuma tentang tree pada graph. Ya. Berikan contoh penerapannya serta contoh soal dan penyelesaiannya. Bagi yang sudah selesai, ini Bapak salah tulis, silakan kirim ke email meddiskritgmr.gmail.com format PPT dengan subjek latihan pohon atau tri, ya, latihan pohon atau tri untuk karyawan. Jadi ada karyawannya, biar Bapak tidak Uh, sulit membedakan mana reguler, mana karyawan di email matdiscrete gmr. Karena email karyawan dengan reguler sama, yaitu matdiscrete gmr at gmail.com. Sumber boleh lihat dari Google atau misalnya Anda punya buku referensi lain, silahkan. Pengumpulannya paling cepat pukul 21.00 atau sebelum pukul 21 lebih bagus. Paling lambat pukul 00 atau 12 malam. Silakan bagi yang belum jelas, Bapak pesan bertanya untuk langsung klik di chat. Bagi yang sudah jelas, silakan kerjakan tugas mandirinya membuat resume ya tentang tri atau pohon pada grab. Jangan lupa untuk absen di grup WA. Kalau absen di Zoom, seperti biasa Bapak laksanakan 10 menit menjelang perkuliahan ini berakhir. Baiklah, akan Bapak cek emailnya. Siapa yang sudah selesai mengerjakan resume tentang Tri pada Grab? Belum ada yang selesai. Bapak tunggu, masih banyak waktu. Satu jam 20 menit. Barusan Bapak cek di email belum ada yang mengumpulkan tugas mandirinya. Masih ada waktu 55 menit menjelang perkuliahan berakhir. Jangan lupa Anda absen di grup WA. Baiklah, sudah Bapak cek, sudah ada mahasiswa yang mengumpulkan latihannya, yaitu tugas mandiri membuat resume tentang tri pada grab, yaitu Iwan Pirdaus. Yang lain masih Bapak tunggu untuk mengerjakan tugas mandirinya. Halo Pak Halo Iya gimana? Uh, ini saya sudah ngumpulin Pak Tinggal presentasi apa ya? Pak, ya? Uh, coba tak cek dulu sebentar Ini tadi Mas Iwan Berdaus ya? Iya, Pak. Oke. Silakan Mas Iwan Berdaus untuk presentasi. Ini Bapak, kita tutup dulu setelah green screen-nya. Pak. Ini laptopnya lagi error. Oke. Yang di Kurniawan udah masuk belum ya, Pak? Coba Bapak cek dulu ya, sebentar ya. Untuk Mas Iwan Perdaus silakan untuk presentasinya. Lupa ya lagi reset laptopnya dulu, Pak. Oke, siap. Untuk soalnya udah Bapak share di grup WA masing-masing ya. Karena yang di screen share-nya lagi Bapak stop. Jadi Anda bisa melihat soal di WA masing-masing di grup Untuk Mas Iwan Pirdaus, silakan kalau untuk presentasi. Ini udah ada yang mengumpulkan lagi, Givari Kurniawan dan Iwan Pirdaus. Kalau ada yang sudah mengumpulkan tapi belum masuk di email, silakan konfirmasi ke bapak. Bapak cek di spam juga kosong. Berarti, baru dua mahasiswa yang sudah mengumpulkan tugas mandirinya, yaitu Kifari Kurniawan dan Iwan Firdaus, yang untuk presentasi, Bapak persilahkan. Baik, baik, boleh presentasi, Pak. Silakan, Pak Mas Gifari, Pak. Gifari dulu deh, pagi-pagi. Ini siapa dulu yang mau presentasi? Saya Pak. Pak ya, Givari dulu, Pak, nggak apa, Pak. Saya lagi nyari-nyari dulu, Pak. Ya udah, silakan Mas Givari kalau udah siap. Sebentar. Sebentar ya, Pak, saya cari dulu. Oke. Gimana, Pak? Sudah terlihat, Pak? Apa sudah terlihat, Pak? Sudah, sudah terlihat. Silakan dilanjut, Mas Givary. Oke, terima kasih, Pak Komar. Selamat malam, rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas kesempatannya. Kali ini saya, Givari Kurniawan, dari Prodi Teknologi Informasi Karyawan, ingin mempresentasikan materi graf pohon atau biasa disebut hierarki ya. Nah untuk pengertiannya uh, pohon atau tree adalah graf tak berarah yang terhubung dan tidak memiliki sirkuit sederhana. Contohnya seperti berikut ya. Ini udah ada gambarnya. Oke, kita next. Sifat-sifat uh, ya. Kita mulai dari sifat-sifat uh, teorema. Misalkan G sama dengan Uh, dalam buka kurung, V, E, tutup kurung adalah graf tak berarah sederhana dan jumlah simpulnya N. Maka, semua pernyataan di bawah ini adalah ekivalen. 1. Uh, G adalah pohon. 2. Setiap pasangan simpul di dalam G terhubung dengan lintasan tunggal. G terhubung dan memiliki M sama dengan N-1, dua sisi. 4, G tidak mengandung sirkuit dan memiliki M sama dengan N min 1 buah sisi. Ini adalah contoh penerapannya. Ini bisa diterapkan di dalam ikatan kimia dan juga struktur organisasi. Oke, okay, next. Contoh soal. Kita bisa lihat di sini ada beberapa soal ya. Tentukan manakah graf di bawah ini yang merupakan graf pohon. Oke di sini udah ada A, B, C, D dari keempat gambar ini kita harus simpulkan manakah yang merupakan graf pohon. Uh, setelah itu kita akan lihat jawabannya. Jawabannya adalah graf A, bukan pohon karena tidak memiliki sirkuit A, B, E, D, A. Nah ini yang A seperti ini ya. Nah, untuk yang b ini jawabannya adalah b adalah pohon karena terhubung dan tidak memiliki sirkuit sederhana ini yang b seperti ini ya di, terhubung ini dia oke selanjutnya yang c yang c seperti ini uh, yang c bukan pohon karena tidak terhubung simpul a tidak terhubung dengan simpul c ya jadi ini yang c seperti ini dan yang d yang terakhir Uh, yang dia adalah pohon karena terhubung dan tidak memiliki sirkuit sederhana. Oke, okay. uh, sekian dari saya Pak. Terima kasih kepada rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba buka lagi tadi oh iya. presentasinya. Ya pak. Bentar, pak. Sudah lihat pak? Sudah lihat yang di contoh soal. Oke, baik, Pak Contoh soal: Oke, ini, Pak. Ya, ini, Pak. di sini yang dinyatakan tri pada graf, ya, atau graf Pohon, Anda perhatikan dia itu gambar B dan gambar D dari sini kelihatan artinya eh, setiap simpul itu tidak akan terjadi pertemuan itu salah satu syarat ya kan dan simpul itu dia mempunyai cabang dan simpul ini saling berhubung contoh gambar A itu antara B dan D itu terjadi titik pertemuan yaitu di E terus A dan E terjadi titik pertemuan itu di D ya kan nah titik A dan titik E terjadi pertemuan di B juga di D Nah, itu Anda lihat, itu simpul. Ya, eh, bukan pohon ya. Kalau posisi yang gambar B, ini jelas. Dari titik A ke B ke C, C ke G, A ke D. Dia punya cabang lagi. Nah, ini pohon. Anda bayangkan seperti pada pohon ya. Nah, yang C ini jelas bukan pohon, karena antara titik B dan D tidak terhubung. Kalau titik B dan D itu ditarik sebagai garis, ini termasuk tree atau pohon. Nah, kalau yang D ini jelas pohon. Dia saling terhubung dan membuat cabang dan tidak terjadi pertemuan titik dari dua buah titik. Itu penjelasannya. Oke, Mas Givali cukup bagus ini dalam membuat. Terima kasih, Pak. Oke, silakan di-close. Selanjutnya, Mas Iwan. Sudah saya belum Mas Iwan untuk presentasinya. Oke, silakan Mas Iwan di share untuk presentasinya. Insert, ya? Ya, langsung di-share. kalau... Uh... Nah, ini ada tri, tri pohon adalah struktur data yang terdiri dari simpul-simpul yang terhubung satu sama lain melalui tepi atau sisi dalam teori grab tree adalah jenis grab terus yang tidak memiliki sirkus tertutup penerapan tree dalam grab memiliki banyak manfaat termasuk dalam algoritma pencarian representasi hierarki dan optimal optimisasi jaringan dalam resume ini akan jelaskan contoh penerapan tree dalam grab serta penyelesaiannya nah di sini ada contohnya Misalkan kita memiliki sebuah grab yang memiliki jaringan transportasi antara kota, setiap simpul dalam grab memiliki kota dan tepi antara simpul-simpul mewakili jalur transportasi antara kota. Dalam contoh ini kita akan mencari jalur terpendek antara dua kota menggunakan algoritma pencarian dalam T. Nah, misalkan grab kita terdiri dari kota-kota berikut contohnya A, kemudian ke B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, kota A adalah kota asal dan kota I adalah tujuan akhirnya. Kemudian contoh uh, penyelesaiannya. Nah, sini salah satu algoritma yang dapat digunakan untuk mencari jalur terpendek adalah algoritma Breadth First Search (BFS). Berikut adalah langkah-langkah penyelesaian menggunakan BFS melalui dengan memilih simpul awal A sebagai simpul awal dari T, tandai simpul awal sebagai dikunjunginya. Tambahkan simpul awal ke dalam antrian, nah, melalui literasi dengan menghapus simpul pertama dari antrian. Periksa semua tangga simpul tersebut. Jika tangga belum dikunjungi, tangga sebagai kunjungi. Dan tambahkan antrian literasi, literasi satu itu simpul A dikunjungi, simpul B ditambahkan ke antrian, kemudian literasi dua, simpul B dikunjungi, simpul C dan D ditambahkan ke antrian nah literasi ketiga simpul C dikunjungi simpul F dan G ditambahkan ke antrian. lahir itu literasi empat simpul D dikunjungi simpul H dan uh, satu ditambahkan ke antrian. ulangi langkah 4 dan 5 sampai antrian kosong atau simpul di tujuan I ditemukan. nah contoh ini kita dapat menemukan jalur terpendek antara kota A dan kota I dengan menggunakan algoritma BFS ya melacak jalur dari simpul awal ke simpul tujuan. Misalkan jalur terpendek yang ditemukan adalah A, D, dan I yang tadi ini ya A, D, dan I. Nah kemudian dengan demikian jalur terpendek antara kota A dan kota I adalah A, D, I dalam grafik tersebut. Baling itu aja Pak. Mohon maaf sedikit Pak. Terima kasih Pak. Oke. Okay. Baiklah, itu presentasi dari Iwan Berdaus. Selanjutnya yang sudah mengumpulkan tugas mandirinya, Aryan Davin. Kepada Mas Aryan Davin, Bapak persilakan untuk presentasi. Uh, baik Pak, saya akan mulai presentasinya Pak. Ya, silakan Mas Aryan Davin. Sebentar Pak. <tuh> Apakah sudah terlihat Pak? Sudah, sudah terlihat. saya Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam saya, warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arifin ingin menjelaskan dan mempresentasikan tentang teori tri pada graf. Oke, di sini ada pengertian dari teori graf. Atau yang disebut dengan teori pohon, pengertian dasar teori pohon pada graf adalah bahwa sebuah pohon merupakan jenis khusus dari graf yang tidak memiliki siklus. Dalam konteks teori graf, sebuah siklus adalah rangkaian sisi yang membentuk jalur tertutup, yang berarti Anda dapat kembali ke simpul awal setelah mengikuti jalur tersebut. Di sini sudah ada contohnya dari akar ke akar seperti pohon. Oke okay, untuk selanjutnya ada pentingnya teori tree dalam pemodelan dan analisis sistem dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada pengambil keputusan pohon keputusan adalah alat penting dalam pengambil keputusan yang berbasis aturan. Pohon keputusan memodelkan keputusan dan konsekuensinya dalam bentuk pohon, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih terstruktur dan interinformasi dalam kesimpulannya, teori pohon tanda graf memberikan pemahaman tentang siklus atau struktur hierarkis, menyediakan alat penting bagi pemodelan dan analisis sistem, dan digunakan dalam berbagai aspek pemrosesan data, algoritma, dan pengambilan keputusan. Dan untuk selanjutnya, definisi tree. Di sini ada beberapa gambar graf tree yang sini ada yang menjelaskan sebagai pohon yang pertama, yang kedua jadi pohon dan yang ketiga dan keempat itu bukan uh, definisi graph tree. Oke okay, untuk selanjutnya sifat-sifat dasar pohon meliputi jumlah sisi dan hubungan antara noda induk dan noda anak berikut penjelasannya jumlah sisi yaitu sebuah pohon dengan n dikatakan node memiliki jumlah sisi sebanyak n dikurang satu. Dalam konteks ini sisi merujuk pada koneksi atau tepi yang menghubungkan dua node dalam pohon. Jumlah sisi yang sedikit dari jumlah node ini adalah salah satu ciri khas pohon. Misalnya jika sebuah pohon memiliki lima node, maka jumlah sisi dalam pohon tersebut adalah lima dikurang satu, yaitu empat. Ini berlaku untuk semua pohon dengan jumlah node yang sama. Oke, untuk selanjutnya ada contoh soal dan jawaban. Di sini ada dari lima model graf berikut, manakah graf yang tergolong pohon atau disebut graf tree? Di sampingnya ada penjelasannya, graf pada opsi A dan opsi B merupakan graf sederhana, tetapi keduanya bukan pohon karena memuat siklus salah satunya yang berupa bangun segitiga. Graf pada opsi C merupakan pohon, a, graf tree karena tidak memuat siklus dan juga terhubung. Di sini bisa dilihat pada graf C uh, dan juga terhubung. Pada graf opsi D kita bisa lihat bukan graf sederhana karena memuat gelang sehingga bukan tergolong pohon. Dan yang terakhir ada graf pada opsi E itu bukan graf sederhana karena memuat sisi rangkap. Lebih lanjut graf tersebut ter, tak terhubung sehingga jelas bukan tergolong pohon yang jawaban yang benar yaitu graf C. Oke, okay, untuk selanjutnya ada contoh yang kedua. Uh, misalkan pohon T memiliki 49 sisi. Satu sisi dari uh, tri atau T dihilangkan sehingga terbentuk dua pohon yang saling lepas. Katakanlah T1 dan T2. Jika T1 dan T2 memuat banyak simpul yang sama, maka banyak sisi dari T1 adalah, di sini ada beberapa pilihan, untuk penyelesaiannya ada di bawah. Misalkan pohon T memiliki sisi. Ini berarti banyak simpul yang dimuat di T. Adalah 49 ditambah 1. Karena satu sisi dihilangkan, diperoleh pohon yang saling lepas, yaitu T1 dan T2. Agar banyak simpulnya sama. T1 dan T2 masing-masing harus memuat 50 dibagi 2. Sama dengan 25 simpul. Akibatnya, T1 memiliki 20 di, dikurang 5, yaitu 24 sisi. Untuk jawaban yang benar adalah di pilihan opsi A. Begitu untuk contoh soal saya nih. Oke, mungkin dari saya, Ari Davin, itu saja, Pak. Mungkin. Terima kasih. Baik, Mas Ari Davin. Ini Bapak lihat dari materi dan contoh soalnya cukup komplit dan lengkap. Ini bagus. Udah bawa perhatikan dari contoh-contoh soalnya. Oke, Bapak Cek lagi di email. Siapa yang sudah masuk, nanti langsung presentasi. Ini Bapak Cek yang baru masuk, masih tiga orang, Arya Davin. Kifari Kurniawan dan Iwan Firdaus. Baiklah, kita masih ada waktu sekitar 20 hmm, 21 menit ya. Anggap aja 20 menit. Bapak tunggu eh, untuk mengumpulkan tugasnya dan untuk presentasi. Ingat, ada belum boleh keluar dari Zoom karena belum Bapak absen, baiklah Bapak tunggu untuk mahasiswa yang lain mengumpulkan tugas mandirinya serta presentasi. Baiklah, yang sudah selesai silakan dikirim uh, tugas mandirinya ke email netdiscriptgmr@gmail.com. Masih nah, Bapak tunggu untuk satu peserta lagi biar bisa presentasi. Ini yang sudah mengumpulkan baru tiga orang, Arya Davin, Givari Kurniawan, dan Iwan Berdaus. Baiklah, bagi mahasiswa yang lain yang belum mengumpulkan tugasnya, Bapak tunggu sampai jam 12 malam atau pukul 00. Untuk pertemuan malam ini, Bapak cukupkan sampai di sini. Kurang dan lebihnya, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Bapak akhiri, Bilu tv Walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, yeah, sama-sama. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak.